Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam hangat, salam semangat. Tetap semangat ya telurku dimanapun berada. Nah, hari ini Bu Anton mau membuat sedikit vlog. Bu Anton di sini, Bu Anton mau antigen sendiri. Nah, selanjutnya kita keluarkan cairan dari bungkus ini. Kita gunting ujungnya. Dan kita tuangkan cairannya ya lur, keluarkan semuanya, jangan tersisa dan jangan diintit. Apa itu diintit ya, pokoknya jangan dikeluarkan, jangan disisakan. Nah, kita tutup dulu sementara, kita sendirkan dulu di kerdusnya, lalu kita keluarkan dari antigennya ini kita sobek ya, kita sobek seperti ini, dalamnya seperti ini Mas Iril ya. Ini belum dipakai ya lur, gimana ini, seperti ini ya. Ini kita keluarkan dan kita taruh dulu, kita taruh dulu seperti ini, dan kita gunting katembatnya untuk menusuk ya lur. Ini katembatnya panjang seperti ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim, pertama-tama kita tusukkan ke hidung. Nanti kalau sudah tusukkan ke hidung, kita masukkan ke cairan yang kita tuang tadi. Tunggu 3 menitan ya kalau seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, Bu Anton menusuk. Doain hasilnya bagus ya sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai, alhamdulillah. Rasanya gimana gitu ya lur, kita masukkan, kita putar-putar seperti ini. Kita tunggu dulu, kita iya kocok-kocok dulu kurang lebih 2-3 menit. Kita putar-putar ya, biar marem ya. Kita putar-putar seperti ini. 2-3 detik, bukan menit sahabatku. Sorry ya. Nah, habis gini kita ambil, kita ambil, kita tutup, kita taruh dulu sebentar, kita menyimpan ininya biar nggak berantakan ya seperti ini. Lalu kita ambil dan kita tuangkan ke sininya ya, tuangkan ke sininya melalui tutup yang berwarna putih seperti itu. 3-4 tetes ya lur, 3-4 tetes. Seperti ini ya. 3-4 tetes, tunggu jalan. Ya, nih ya telurku. Mulai kelihatan merahnya ya. Zoom ya. Biar terlihat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lihat dulu. Ini sengaja Bu Anton zoom.
biar teman-teman lihat. Ini ada bayangan TV ya, lupa nggak dimatikan ya. Mulai garis satu ya. Kameranya nggak mau bersahabat ya, sedulurku. Sampai garis, maksudnya airnya ini yang merah-merah ini hilang. Sabar ya, sedulur. Memang harus sabar ya. Ini real ya, bukan rekayasa. Real ini ya, dulur ya. Ini bukannya untuk apa, cuman Bu Anton berbagi cara untuk tes antigen sendiri. Ini gratis tes dari pemerintah Taiwan saat di bandara ya, Lur. Kalau di Indonesia sekali tes ini 100.000. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, segala puji dan syukur hamba ucapkan di hadiratmu, ya Allah. Alhamdulillah hasilnya oke, sedulur. Terima kasih atas doa-doanya ya, sedulurku. Nah, tadi cairan putih dimasukkan ke sini ya. 3 sampai 4 tetes. Lalu kita tunggu hasilnya seperti ini. Tadi saudaraku lihat ya, pemirsaku lihat ya, dari merah-merah jalan ke sini terus hasilnya seperti ini. Nah, kalau hasilnya di tes ini berarti sedulurku harus siap dibawa berobat ke rumah sakit yang ditentukan pihak pemerintah Taiwan atau pemerintah setempat dimanapun dulurku berada. Seperti itu. Oke, sedulurku. Kurang jelas bagaimana tadi? Tonton lagi dari pertama ya, sedulurku. Oke, cukup sini dulu ya, sedulurku. Beda hari, beda cerita. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata wali taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau udah selesai semua ya, sedulurku, terutama yang di Taiwan. Nah, hasilnya ini difoto, disertakan dengan paspor ya, lalu dikirim ke agensi seperti itu. Setelah dikirim, ini sampahnya kita jadikan satu, jangan berantakan ya, dilarang berantakan. Nah, ini Bu Anton sudah 3 kali dites ya, alhamdulillah oke semua. Dari pertama penerbangan, terus hari kedua setelah sampai Taiwan, dan ini ketiga, masih sudah 3 kali ya. Jadi masih ada 2 lagi. Ini sampahnya kita jadikan satu, nanti kita buang di tempat sampah. Ini masih ada 2, berarti kita 2 lagi ya. Kita 2 kali lagi, ini sampahnya kita buang. Dan ini masih ada 2 ya. Masih ada 2, berarti bantuan di swab 2 kali lagi. Antigen ya, bukan swab, sorry. Ini masih ada 2 juga, kita simpen. Dan gigi juga masih ada 2, kita simpen seperti ini yang rapi ya, sedulurku. Nah, rapi seperti ini. Oke sahabatku, sampai nanti.